Salam cinta dan cahaya. Senang sekali saya Yvonne Sutrisna dapat kembali menjumpai sahabat Kriya Yoga Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya berada di sebuah air terjun yang cukup terkenal di Jawa Timur. Air terjun ini bernama Air Terjun Kakek Bodo yang berada di wilayah Tretes, Prigen, Pasuruan. Dan air terjun Kakek Bodo ini terkenal karena namanya Kakek Bodo. Mungkin banyak yang bertanya-tanya kenapa namanya adalah Kakek Bodo. Apakah betul kakek yang dikabarkan sering bermeditasi, bertapa di wilayah sekitar air terjun ini? Sampai beliau juga meninggal, dimakamkan di wilayah sekitar air terjun ini, benar-benar merupakan seorang kakek yang bodoh? Atau jangan-jangan sebaliknya? Jangan-jangan kita semua yang kurang pintar dan beliau yang jauh lebih pintar dari kita. Saya akan eksplorasi lebih jauh kisah dari Kakek Bodo ini yang kabarnya beliau dahulunya memiliki kehidupan yang nyaman, bekerja di sebuah keluarga di zaman Belanda yang kemudian pada satu ketika beliau memutuskan untuk meninggalkan semua kehidupan duniawi. Beliau memutuskan meninggalkan semua pekerjaannya di tempat bekerjanya yang sudah cukup nyaman untuk pergi ke sekitar wilayah air terjun ini untuk melakukan tapa atau meditasi di sekitar air terjun ini. Dan kemudian keluarga dari tempat ia bekerja di zaman Belanda tersebut menyatakan bahwa kakek tersebut adalah seorang kakek yang bodoh karena sudah punya pekerjaan, sudah punya kenyamanan hidup. Kenapa ditinggalkan begitu saja, pergi ke alam dan kemudian hanya bertapa saja di alam tersebut. Baik, saya akan segera naik ke air terjun Kakek Bodo karena kabarnya perjalanan naik ke air terjun Kakek Bodo ini cukup jauh, kurang lebih tidak sampai 2 km katanya dan katanya akan sedikit menanjak, nanti ada menurun, ada seperti jogging track juga. Kita akan bersama-sama ke sana. Mari ikuti saya, kita akan eksplorasi lebih jauh sisi-sisi spiritual dari air terjun Kakek Bodo ini. Baiklah, sekarang saya sudah dalam perjalanan menuju air terjun Kakek Bodo. Air terjun Kakek Bodo ini yang berada di kaki Gunung Welirang di Prigen, Tretes, Pandaan ya. Dan air terjun ini bernama Kakek Bodo karena memang unik sekali. Kakek Bodo artinya adalah seorang kakek yang mungkin dikatakan bodo. Kakek Bodo sendiri adalah seorang pekerja di zaman kolonial Belanda. Namun pada satu waktu Kakek Bodo tiba-tiba memutuskan untuk meninggalkan semua kenyamanan hidupnya untuk bertapa dan bermeditasi di sekitar wilayah air terjun Kakek Bodo ini. Karena itulah air terjun ini dinamakan air terjun Kakek Bodo. Saya akan lanjutkan perjalanan saya dan kita akan eksplorasi, kita akan lihat apakah benar Kakek Bodo ini benar-benar bodo. Atau jangan-jangan pertanyaannya adalah siapa yang bodoh dan siapa yang pintar. Ya, sekarang saya dalam perjalanan, bisa disaksikan ini adalah jalan menuju air terjun Kakek Bodo. Perjalanannya dikatakan kurang lebih sekitar hampir tidak sampai 2 km. Tapi perjalanannya ada yang menurun, kemudian ada yang menanjak lagi, mungkin diperlukan memang stamina dan fisik yang cukup untuk melakukan perjalanan ini. Namun sepanjang jalan kita bisa saksikan suasana yang asri, kita bisa mendengar kicauan burung, bersatu dengan alam, dengan pohon-pohon pinus yang sangat indah. Ini adalah perjalanan menuju ke air terjun Kakek Bodo. Ya, saya masih dalam perjalanan. Naik ke air terjun Kakek Bodo. Kita lihat perjalanannya cukup menanjak. Dan ada jembatan warna-warni dalam perjalanan.
Ini adalah jembatannya. Dan kita lihat di situ sebenarnya ada makam dari kakek Bodo. Nanti saya akan bercerita tentang kakek Bodo lagi di sekitar makam beliau ya. Terus ikuti saya. Baiklah, akhirnya perjalanan kita yang lumayan, mungkin tadi nggak sampai 2 kilo ya, sekitar 600 meter saja untuk naik ke air terjun Kakek Bodo ini. Dan kelelahan saya selama perjalanan sepertinya terbayar mendengar gemericik air yang berasal dari air terjun Kakek Bodo ini. Saya akan berjalan langsung menuju pusat dari air terjun ya. Yuk! Baiklah, hampir saja saya mencapai air terjun Kakek Bodo atau Kakek Bodo Waterfall yang sangat luar biasa ini. Dan Kakek Bodo ini tadi saya sudah sampaikan disebut Kakek Bodo atau Stupid Grandfather karena ia meninggalkan kehidupan duniawi hanya untuk bertapa dan bermeditasi di wilayah sekitar air terjun ini. Tetapi pertanyaannya adalah apakah betul jika kita meninggalkan kehidupan duniawi, kemewahan kehidupan materi, dan kemudian masuk ke dalam diri, bertapa, melakukan meditasi untuk mengenal kesejatian yang ada di dalam diri itu disebut sesuatu yang bodoh atau stupid, atau justru kebalikannya. Jangan-jangan kita semua yang masih terbuai dengan dunia fisik, dunia materi yang kita tahu hanya sementara, dan juga hanya ilusif di mana sewaktu-waktu dapat kita tinggalkan karena manusia bisa sewaktu-waktu mendapatkan sakit, mendapatkan musibah, kehilangan segalanya. Bahkan kematian sendiri pun adalah sesuatu yang pasti akan kita jemput, hanya tinggal menunggu waktunya saja. Jadi kehidupan materi pasti akan kita tinggalkan. Maka jangan-jangan justru si kakek yang dikatakan kakek bodoh ini adalah kakek yang jauh lebih pintar dari kita semua yang sampai hari ini masih terbuai dengan kehidupan materi. Oke, saya akan lanjutkan. Kita akan menuju pusat dari Kakek Bodo Waterfall. Thank you.
Ya, inilah air terjun Kakek Bodo atau Kakek Bodo Waterfall yang cukup terkenal di wilayah sekitar Prigen, Tretes, Pasuruan, di mana tadi saya sudah sampaikan kisahnya mengapa kakek tersebut dinamakan Kakek Bodo. Yang jangan-jangan beliau sebenarnya jauh lebih pintar dari kita-kita yang masih terbuai dengan ilusi dunia materi. Karena Kakek Bodo bersedia meninggalkan semua kehidupan materi yang ia tahu hanya ilusi, sia-sia, dan tidak ada gunanya digenggam erat-erat. Kemudian beliau memilih bertapa, bermeditasi, mencari kesejatian di tempat-tempat seperti ini. Kita tahu banyak leluhur Nusantara di masa lampau, para pendahulu kita yang pergi ke alam, seperti misalnya ke air terjun, kemudian ke gunung-gunung, untuk melakukan tapa atau meditasi untuk mengenal kesejatian dirinya. Karena hanya dengan penyatuan dengan alamlah akhirnya kita mendapatkan vibrasi atau frekuensi yang tepat dengan semesta untuk dapat mengenal penyatuan diri kita dengan semesta, dengan segala sesuatunya, untuk memahami keterhubungan kita dengan semesta yang merupakan kesejatian kita. Ya, sebentar lagi saya akan melakukan meditasi di Kakek Bodo Air Terjun ini atau Kakek Bodo Waterfall. Saya akan melakukan channeling atau penyelarasan dengan Kakek Bodo untuk lebih memahami lagi kesejatian yang beliau temukan dan mengapa beliau akhirnya memilih tempat ini untuk menjadi tempat tapa terakhirnya. Ya, sekarang saya sudah berada di salah satu bebatuan yang ada di sekitar air terjun Kakek Bodo. Dan mengingat kisah dari Kakek Bodo yang meninggalkan kehidupan materi untuk melakukan tapa meditasi di air terjun ini, saya tiba-tiba teringat kisah dari Sang Buddha atau Siddhartha Gautama, di mana beliau meninggalkan kehidupan mewahnya. Kita tahu Siddhartha Gautama sebelum menjadi Buddha, namun ketika kita berbicara tentang Buddha, sebenarnya saya tidak sedang bercerita tentang agama tertentu, tetapi Buddha sendiri artinya sebenarnya adalah the awakened atau ia yang telah terjaga. Terjaga dalam arti telah memahami kesejatian, telah dapat memahami mana yang ilusi dan mana yang sejati. Siddhartha pada saat itu kita tahu adalah seorang pangeran dari sebuah kerajaan yang besar. Ia memiliki segalanya, kemewahan, sebutkanlah keberlimpahan yang beliau miliki saat itu. Namun pada satu titik beliau meninggalkan segala sesuatunya. Beliau memutuskan meninggalkan semua kemewahan di kerajaan tersebut untuk pergi bertapa, menyatu dengan alam. Selama sekian tahun beliau berkelana ke hutan-hutan, ke banyak sekali tempat, bertemu berbagai macam guru dan aliran, sampai kemudian akhirnya beliau menjadi yang tercerahkan. Siddhartha kemudian menjadi Sang Buddha, atau menjadi ia yang telah terjaga, ia yang telah tercerahkan, yang telah melampaui dan telah memahami apa yang ilusi dan apa yang sejati. Dan seketika saya merasa bahwa kisah dari Kakek Bodo ini sedikit memiliki kesamaan dengan kisah Sang Buddha atau kisah Siddhartha Gautama, di mana beliau akhirnya meninggalkan yang ia miliki, kenyamanan hidup yang ia miliki pada saat itu, dan kemudian memutuskan bertapa di tempat ini, dan kemudian tentunya beliau menemukan kesejatiannya sampai meninggal di wilayah sekitar tempat ini. Karena kita tahu ada makam beliau juga yang ada di sekitar tempat ini yang nanti akan kita coba eksplorasi lebih jauh. Baik, sekarang saya akan mencoba bermeditasi. Saya akan melakukan channeling, penyelarasan dengan Kakek Bodo. Ya, bagi Anda yang ingin melakukan meditasi bersama saya, untuk melakukan channeling, penyelarasan dengan Kakek Bodo dan juga leluhur Nusantara dan juga alam yang sangat luar biasa di air terjun Kakek Bodo ini. Saya persilahkan untuk terhubung sekarang. Saya akan melakukan meditasi untuk merasakan kesejatian dengan terhubung dengan Kakek Bodo.
silahkan masuk ke dalam kondisi meditasi. Rasakan rileks, masuk ke dalam relaksasi. Bernafas rileks, tarik nafas, hembuskan. Lakukan pernafasan yoga seperti biasa. Tarik nafas melalui hidung, buang nafas juga melalui hidung. Kemudian buat keterhubungan dengan saya dan buat keterhubungan dengan kakek Bodo, dengan leluhur Nusantara, dengan alam semesta. Kita akan terhubung bersama-sama di air terjun kakek Bodo dengan para makhluk cahaya leluhur Nusantara. Ya, sekarang saya dalam perjalanan turun, sudah selesai tadi eksplorasi meditasi penyelarasan di air terjun kakek Bodo. Dan dalam perjalanan turun, sebenarnya tadi saat naik juga sudah lihat, tapi saya putuskan untuk nanti dalam perjalanan turun kita akan eksplorasi ke makam. Ini adalah makam dari kakek Bodo yang tadi sudah disebutkan. Kakek Bodo meninggal di sekitar wilayah tempat ini dan ini adalah makam dari beliau, lokasi dari makamnya, makam dari kakek Bodo. Saya akan masuk sedikit saja karena untuk masuk ke dalam mungkin kita akan membutuhkan izin khusus. Ya, ini adalah lokasi makam dari kakek Bodo. Makam kakek Bodo. Bisa dibaca di sini sekelumit riwayat makam kakek Bodo. Menurut cerita penduduk setempat, kakek Bodo dahulunya adalah seorang semacam pekerja di keluarga Belanda. Dia orang yang soleh dan jujur, tetapi kemudian dia meninggalkan keluarga Belanda tersebut untuk menyucikan diri, meninggalkan semua masalah duniawi dengan bertapa. Dan karena sikapnya ini, keluarga Belanda yang ditinggalkannya tersebut menyebut kakek tersebut sebagai kakek yang Bodo atau kakek Bodo. Namun berkat bertapanya tersebut, kakek tersebut mendapatkan banyak sekali kelebihan dan kesaktian. Dan ia memiliki kesaktian yang akhirnya digunakan untuk membantu masyarakat setempat wilayah ini yang membutuhkan pertolongan. Kakek Bodo meninggal di tempat bertapanya dan makamnya sampai sekarang masih dikeramatkan. Ini adalah makam beliau yang sangat dikeramatkan di tempat ini. Ya, dari makam kakek Bodo, kita lanjutkan perjalanan kita. Kita akan kembali ke pintu utama, kita akan turun lagi. Ya, kita lanjutkan lagi perjalanan kita, kembali lagi ke pintu utama.
Ini adalah jembatan warna-warni yang tadi sudah kita lewati. Kita lihat suasananya memang sangat luar biasa hening, sejuk. Karena itu mungkin para pendahulu, para leluhur, nenek moyang Nusantara sangat menyukai bermeditasi. Ya, dalam perjalanan ini saya semakin menyadari kenapa para leluhur Nusantara, nenek moyang kita, para pendahulu kita sangat menyukai bertapa, bermeditasi di tempat-tempat suci yang dekat dengan alam. Banyak yang melakukannya di air terjun, di pegunungan juga, di hutan-hutan. Ya, kita sudah hampir saja sampai ke pintu keluar dari air terjun Kakek Bodo. Perjalanan yang sangat cukup menyenangkan, tidak terlalu melelahkan, tapi cukup olahraga sedikit, nggak terlalu capek. Jadi untuk Anda yang ingin melakukan perjalanan ke air terjun Kakek Bodo, melihat tadi perjalanan yang sedikit naik, kadang-kadang menurun, nggak perlu takut karena ternyata tidak semelelahkan itu, cukup menyenangkan suasananya, kesejukan alamnya sangat luar biasa. Ya, akhirnya saya sudah selesai melakukan eksplorasi di air terjun Kakek Bodo yang sangat meditatif sekali energinya. Tidak heran mengapa Kakek Bodo pada saat itu memilih tempat ini untuk melakukan bertapa dan meninggalkan semua kenyamanan duniawi. Seperti tadi sudah saya sampaikan, kisah ini mengingatkan saya dengan kisah Siddhartha Gautama atau yang kini dikenal sebagai Sang Buddha, karena beliau akhirnya mendapatkan pencerahannya. Arti dari kata Sang Buddha sendiri sebenarnya bukan berarti suatu agama tertentu. Buddha berarti adalah the awakened atau ia yang telah tercerahkan. Kisah Kakek Bodo ini sangat mengingatkan saya dengan kisah Siddhartha Gautama yang menjadi Sang Buddha, ia yang telah terjaga di enlightenment, ia yang telah tercerahkan setelah memutuskan meninggalkan kemewahan kerajaannya karena beliau, Siddhartha Gautama saat itu adalah seorang pangeran yang meninggalkan kerajaannya untuk mencapai kesejatian. Semua kemewahan, semua kenyamanan hidup di dalam kerajaannya beliau tinggalkan dan beliau memilih bertapa, menyatu dengan alam, pergi ke hutan, dan akhirnya setelah beberapa tahun perjalanan, beliau mengalami pencerahan. Apakah itu juga yang dialami oleh Kakek Bodo ini? Dan apakah hanya Kakek Bodo saja? Apakah mungkin juga banyak sekali leluhur-leluhur kuno di Nusantara selain Kakek Bodo yang juga mengalami pencerahan setelah melakukan bertapa atau bermeditasi di alam-alam seperti di air terjun yang kita tahu di Nusantara ini banyak sekali air terjun suci yang banyak dipakai oleh leluhur-leluhur kuno sebagai tempat bertapa mereka. Baiklah, bagi Anda yang tertarik menyusuri ziarah napak tilas leluhur Nusantara, mungkin ke air terjun, ke candi-candi atau ke tempat-tempat suci yang banyak sekali yang tak terhitung jumlahnya di Nusantara ini yang akan kami lakukan perjalanannya, eksplorasinya di Kriya Yoga Nusantara. Anda dapat terus menyimak konten video-video di YouTube channel Kriya Yoga Nusantara. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share, karena tentunya subscribe dari Anda akan membuat saya semakin bersemangat untuk melakukan ziarah napak tilas leluhur Nusantara yang lainnya. Dan bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak lagi tentang Kriya Yoga Nusantara, mungkin tentang pelatihan-pelatihan online dan juga pelatihan-pelatihan offline yang diadakan di Kriya Yoga Nusantara,
Anda dapat menghubungi kontak number admin kami, di mana kontak number admin selalu saya sertakan pada deskripsi box yang ada di bawah setiap tayangan konten video yang ada di Kriya Yoga Nusantara. Dan bagi Anda yang tertarik untuk mendapatkan informasi pendaftaran tentang pelatihan-pelatihan yang diadakan di Kriya Yoga Nusantara, baik secara online maupun offline, Anda dapat menghubungi admin kami karena kontak number dari admin kami selalu saya sertakan pada deskripsi box yang ada di setiap konten video yang ada di YouTube channel Kriya Yoga Nusantara. Akhirnya saya Yvonne Sutrisna, sampai jumpa lagi pada konten video selanjutnya. Salam cinta dan cahaya, namaste.